Selasa pagi tadi menabrak tiang lampu merah dan tiang penerangan jalan. Inilah kondisi bus Transjakarta yang hancur usai menabrak lampu merah dan juga tiang penerangan jalan umum di perempatan Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Bus Transjakarta ini melintang di tengah jalan. Kecelakaan bermula saat bus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Ancol menuju ke Kemayoran dan menabrak tiang lampu merah dan lampu jalan. Kerasnya hantaman membuat kedua tiang ambruk. Sang pengemudi mengaku mengantuk sehingga tak mampu mengontrol laju kendaraannya. Dirinya bahkan sempat tertidur saat di balik pengemudi dan baru terbang saat kecelakaan tersebut terjadi. Buset. Masih dari ibu kota Saudara, sebuah kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan terjadi di Jalan Taman Mini Raya Jakarta Timur. Pelita di satu truk, satu mobil box dan juga satu mobil SUV. Menurut salah seorang pengemudi, kecelakaan terjadi akibat tidak adanya tanda pengalihan jalan pada persimpangan pintu masuk utama Taman Mini Indonesia Indah menuju ke Mabes TNI Cilangkap, sehingga pengemudi tidak mengetahui jalan dilalui oleh dua jalur